sahabat Mikaela ID. Buat kalian yang sedang melirik seri-seri HP keluaran Vivo di segmen entry level dengan harga di angka 1 jutaan, kali ini Mikaela ID akan memberikan informasi daftar HP Vivo harga 1 jutaan terlaris 2021. Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video, kita inti lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Vivo Y20. Ini pilihan HP Vivo murah pertama di harga 1,9 jutaan dengan membawa RAM 4GB dan internal 64GB. Kemudian Vivo Y20 juga dilengkapi dengan chipset tangguh Snapdragon 460. Di lain sisi untuk kameranya, terdapat 3 kamera belakang dengan 13MP untuk lensa utamanya dan untuk lensa selfie-nya beresolusi 8MP. Selain itu, baterai Vivo Y20 juga tergolong besar berkapasitas 5000 mAh dan sudah dilengkapi dengan fast charging 18 watt. Sedangkan untuk layarnya, Vivo Y20 sendiri memiliki bentang layar yang lega seluas 6,51 inci. Vivo Y12S 2021 menjadi pilihan kedua dengan harga 1,7 jutaan untuk RAM 3GB dan internal 32GB. Vivo Y12S hadir dengan ditenagai chipset milik MediaTek yang tak lain adalah Helio P35. Ditambah untuk sektor kameranya, Vivo Y12S memiliki kamera selfie beresolusi tinggi sebesar 8MP dan 2 kamera belakang beresolusi 13MP plus 2MP. Kemudian, melirik ke bagian layarnya, Vivo Y12S juga mampu menawarkan layar terbaik di kelasnya dengan bentang seluas 6,51 inci. Gak hanya itu saja, di harganya Vivo Y12S juga dibenamkan dengan baterai besar berkapasitas 5000 mAh. Vivo Y1S. Ini nih pilihan yang ketiga termurah Vivo di harga 1,4 jutaan dengan RAM 2GB dan internal 32GB. Apalagi Vivo Y1S juga hadir dengan ditenagai chipset powerful milik MediaTek yang tak lain adalah Helio P35. Sedangkan untuk baterainya, Vivo Y1S dihadirkan dengan baterai tanam besar berkapasitas 4030 mAh. Gak hanya itu saja, layar Vivo Y1S juga terbilang lega di harganya untuk memberikan kenyamanan saat digunakan menonton video maupun gaming dengan bentang seluas 6,22 inci. Kemudian untuk kameranya, Vivo Y1S membawa satu lensa kamera belakang beresolusi 13MP dan 5MP lensa selfie. Vivo Y12i. Menjadi pilihan keempat Vivo untuk seri Y seharga 1,3 jutaan dengan RAM 3GB dan internal 32GB,
Vivo Y12i hadir dengan dibenamkan chipset milik Qualcomm yang tak lain adalah Snapdragon 439. Ditambah, Vivo Y12i juga dihadirkan dengan layar lega seluas 6,35 inci dan berpanel IPS LCD. Sedangkan, kualitas kamera Vivo Y12i juga terbaik di kelasnya dengan resolusi 13MP untuk lensa utamanya. Kemudian, untuk lensa selfie-nya dibekali resolusi sebesar 8MP. Tak hanya itu saja, Vivo Y12i juga mampu menawarkan baterai besar dan berdaya tahan baik berkapasitas 5000 mAh. Vivo Y91C. Ini nih pilihan kelima Vivo murah seharga 1,3 jutaan dengan membawa RAM sebesar 2GB dan internal 32GB. Selain itu, Vivo Y91C juga hadir dengan dibekali chipset tangguh milik MediaTek yang bisa diandalkan untuk memberikan kinerja yang lancar. Ditambah, Vivo Y91C juga membawa satu lensa kamera belakang sebesar 13MP dan satu lensa kamera depan sebesar 5MP. Di lain sisi, Vivo Y91C juga mampu menawarkan layar jernih dan lega dengan bentang seluas 6,22 inci. Kemudian, di sisi baterainya, Vivo Y91C dihadirkan dengan daya tahan yang cukup baik berbaterai sebesar 4030 mAh. Vivo Y12. Menjadi pilihan ke-6 di harga 1,7 jutaan dengan membawa RAM sebesar 3GB dan internal 32GB, Vivo Y12 juga memiliki kinerja performa yang bisa diandalkan berkat chipset MediaTek Helio P22. Kemudian, baterai yang tertanam di Vivo Y12 juga tergolong besar di harganya dengan berkapasitas sebesar 5000 mAh. Gak hanya itu saja, untuk memberikan tampilan layar yang mampu memanjakan mata penggunanya, Vivo Y12 mampu menawarkan bentang layar lega seluas 6,35 inci. Sedangkan untuk kameranya, terdapat 3 kamera belakang dengan resolusi 13MP untuk lensa utamanya dan lensa depannya beresolusi 8MP. Vivo Y11. Ini nih pilihan murah yang terakhir Vivo dengan harga 1,6 jutaan untuk RAM 2GB dan internal 32GB. Ditambah, Vivo Y11 juga memiliki kinerja yang bisa diandalkan dengan performa terbaik di kelasnya berbekal chipset Snapdragon 439. Kemudian, Vivo Y11 juga dibekali baterai besar berkapasitas 5000 mAh. Sedangkan, melirik ke sektor fotografinya, terdapat 2 lensa kamera belakang dengan resolusi 13MP plus 2MP dan lensa kamera depan Vivo Y11 juga beresolusi tinggi sebesar 8MP. Kemudian, Vivo Y11 juga mampu menawarkan layar yang jernih dengan membawa bentang layar lega seluas 6,35 inci.
Nah, itulah informasi daftar HP Vivo harga 1 jutaan terlaris 2021 yang salah satunya bisa kamu pilih untuk dipinang. Apalagi di harganya, seri-seri HP Vivo ini selain dihadirkan dengan membawa performa yang andal, juga memiliki baterai besar dengan fitur fotografi yang lengkap. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali.